Halo bro, selamat siang untuk teman-teman subscriber dimanapun berada. Oke, kita berjumpa lagi. Di sini ada Yamaha Scorpio. Kita coba dulu suaranya. Coba kawan-kawan dengar. Di sini ada suara ketukan ya. Di sekitar bloknya ya, blok silinder. Untuk dugaan sementara ini suara piston ya yang sudah oplak. Oke bro, untuk mengatasi masalah ini nanti akan kita bongkar dulu di bagian piston ya, dan kita cek juga nanti untuk di kontrolnya. Oke, tonton aja video ini sampai habis ya bro. Ini sudah saya lepas tadi di bagian tangki ya. Sekarang tinggal kita bongkar aja. Sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe dan baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dulu ya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan tiap video saya yang nantinya saya upload ya. Dan jika ada pertanyaan nanti tinggalkan di kolom komentar ya bro. Oke, kita lepas untuk gear sentriknya. Oke, supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, saya percepat aja ya bro. Ini setelah kita lepas tadi di bagian headnya, perhatikan pistonnya menghitam ya. Oke, kita cek dulu untuk pistonnya penyebab suara tadi ya. Oke, kita bersihkan dulu untuk puringannya ya. Oke, perhatikan. Untuk suaranya sangat jelas ya. Suara pistonnya globok di buringan ya, bro. Perhatikan untuk goyangnya ya. Perhatikan untuk goyangnya. Sudah melebihi ambang batas ya. Sudah sangat banyak kali ya untuk goyang kiri kanan. Untuk masalahnya sudah jelas ya. Untuk suara tadi dari suara piston ya. Ini untuk mesinnya sudah kita lepas dari rangka, karena nanti stangnya akan kita ganti juga ya. Setelah dicek tadi, untuk stangnya itu tidak memungkinkan lagi untuk digunakan ya. Perhatikan di sini untuk sealnya itu menceng ya. Jadi olinya itu rembes ya, bro.
sudah kita lepas semua ya. Untuk stang kruas ataupun konroknya nanti akan kita ganti ke tukang bubut ya. Oke, nanti kita bersihkan dulu semua part-part ini yang nantinya akan kita pasang. Oke, untuk video selanjutnya ditunggu aja. Nanti saya buat untuk part 2 ya. Oke. Untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya bro. Terima kasih.